Para penonton yang dimuliakan oleh Allah, ada di kalangan kita yang sering berfikir apabila melakukan dosa, baik untuk bertaubat kepada Allah. Sedangkan Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَصْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَةُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. Katakan, hey Nabi Muhammad SAW, wahai hamba-hambaku yang melakukan maksiat, melampau diri mereka dengan melakukan maksiat, jangan sekali-kali kamu putus asa daripada rahmat Allah. Para penonton yang dimuliakan oleh Allah, kita sebagai manusia memang sering melakukan kesalahan. Anak Adam melakukan kesalahan itu sudah menjadi adat. Kullu Adam khata, tiap-tiap anak Adam itu melakukan dosa. Tetapi yang luar biasa, khairul khata'i tawwabun, sebaik-baik orang yang melakukan dosa ialah orang yang bertaubat kepada Allah. Tetapi dia kata setelah bertaubat, buat lagi. Setelah bertaubat, buat lagi. Jangan serik. Jangan kita rasa bad mood, putus asa untuk bertaubat kepada Allah. Senantiasalah kita bertaubat. Kerana at-taibu minaz zambi kama la zambalahu. Orang yang bertaubat daripada dosa seperti mereka yang tidak ada dosa. Kerana itu Ibnu Athaillah Al-Sakandari menyebut di dalam hikamnya, dalam kitab hikamnya, min alamati i'timadi 'alal 'amal nuqsanur raja' inda wujudi zalali. Setengah daripada tanda orang yang berpegang di atas amalnya, saya sembahyang, saya puasa, saya kaki jemaah masjid, saya pasti orang yang baik, ini orang yang berpegang dengan amal. Maka ketika mana Allah menjatuhkan dia dalam melakukan maksiat, maka ketika itu dia hilang pengharapan kepada Allah. Maka jangan, para penonton, kita tidak berharap kepada Allah. Senantiasalah kita rajak mengharapkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala di atas setiap kesalahan kita. Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat.